8, 9, 10. Okay, so saya sekarang berada di jarak lebih kurang 10 langkah daripada kamera handphone saya. Lagi tambah lagi 10 langkah ya. 1, 2, 3. Hi guys, welcome back to Dah Hasnan channel. Kali ni saya nak buat review untuk produk wireless microphone berjenama Stuga Wearable Wireless Model KX623. Okey, mari kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Okey, mari kita buka kotak dia. Kotak dia pun simple. Okey, untuk video kali ni pun saya tak buat unboxing. Kita direct pergi kepada review produk. Okey, ini warranty microphone operating instruction manual book dalam bahasa Inggeris. Alright, ini adalah set lapel microphone. Ya. Yeah. Dia ada sponge sekali dan ini kita akan clip dekat kita punya collar. Dan I believe this is the transmitter untuk microphone ya, yang kita pakai itu nanti kita akan transmit kepada receiver. Ini adalah receiver. Okay, dan ada penutup ya. Ini pula untuk set sekiranya kita ada buat kelas atau apa, boleh guna benda ni ya. Boleh guna mic ni. Decent dan sangat bagus ya. Saya belum try yang ni lagi. Dan barang-barang lain dia. Okay, dia ada Y jack untuk microphone dan juga headphone. Oh, ini dia punya plug-in charger, dua USB charger ya. Ada dua, boleh charge receiver dan juga transmitter sekali. Dan ini adalah untuk jack kepada audio system lah, contohnya kalau nak gunakan speaker yang besar ke apa. Okey, kalau untuk transmitter Xtuga wireless mic ni, dia ada button untuk increase dan juga decrease volume, button power on. Saya akan tekan button power on ni. Okey, tekan lebih kurang 2 second sampai lampu biru dia menyala. Dan receiver very simple ya. Okey, ini ada button on off, jadi kita onkan dia. Alright, dia kalau menyala dia akan warna hijau ya, button green LED akan menyala dekat sini. Okey, cuba kita test untuk onkan. Jadi kita ambil yang lapel mic ni, saya masukkan. Okey. Jadi kalau dia menerima transmitter, dia transmit bunyi, receiver akan ada lampu berkelip-kelip warna merah macam ni. Contoh ya. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Jadi setiap kali anda bercakap, lampu LED merah hijau tu akan menyala, blinking ya, meaning dia menerima suara anda. Okey, jadi kita akan cuba untuk gunakan yang mic lagi satu ni. So, kita nak test dia. Connectkan dia dekat transmitter dan kita pakai. Saya akan cuba ya. Receiver menerima bunyi dengan baik sekali. Anda boleh lihat di sini ya, blinking warna merah dekat receiver. Dan transmitter ni kita boleh lekatkan di tempat usual lah, macam contoh kalau di belakang poket seluar ataupun di dalam baju. Okey, kita dah test. Alright guys, mari kita buat test suara dengan menggunakan wireless mic dari Stuga ni. Saya akan cuba di dua tempat, di kawasan confined iaitu tutup,
dikelilingi konkrit lah sebab saya duduk di kondo, dan juga kita akan cuba di kawasan open space ya, kawasan terbuka di taman di tingkat 3 di rumah saya. Okay guys, pagi ni saya cuba untuk menggunakan wireless mic Friends Tuga. Kita akan tengok sejauh mana jarak yang bersesuaian untuk kita gunakan dan adakah reliable wireless Stuga ni bila kita guna pada keadaan di mana kita berada di luar. Okey. Saya akan bergerak ke depan. Kita boleh set 50 meter lah, 50 langkah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So far ada 10 langkah pertama, nampaknya masih boleh terima reception lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. Okey, ini pada jarak 30 meter 30 langkah daripada jalan terus lagi. 2 3 4 6 7 8. Sekarang saya test untuk second set di mana saya gunakan gesture di gimbal saya untuk track face saya semasa saya buat video ni, dan adakah kualiti suara masih okey lagi sebab dengan jumlah berat yang ditambah beberapa gram tu, adakah gimbal saya mampu untuk menampung berat ni dan merakam video seperti biasa. Nampaknya okey. Test 1, 2, 3. Sekarang saya berada di luar di kawasan yang terbuka. Kita nak tengok dengan kawasan terbuka ni, adakah mikrofon wireless Stuga ni boleh record voice quality dengan baik sekali walaupun kita berada pada jarak yang agak jauh. Okay, jadi saya akan mula dengan 10 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so saya sekarang berada di jarak lebih kurang 10 langkah daripada kamera handphone saya. Dan kita tambah lagi 10 langkah ya. Okey guys, kita buat another set of testing ya. Tadi angin kuat, jadi saya punya gimbal dengan handphone saya jatuh. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey, sekarang saya akan jalan ke jarak 10 langkah penerimaan mikrofon ni untuk wireless eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya sekarang berada pada jarak 10 langkah daripada kamera saya, handphone saya. Dan kita buat lagi 20 langkah ya. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay guys, pada pendapat saya, honest review pada kali ini tentang Stuga wireless microphone ni, jarak yang sesuai adalah lebih kurang pada jarak 30 meter ataupun 30 langkah dari kamera anda. Setelah saya buat test tadi ya, melebihi jarak 30 meter tu ataupun 30 langkah tu akan ada disturbance, dan pada saya dengan harga yang sangat berpatutan dan untuk saya pemula YouTuber,
saya nak beli yang mahal dulu. Jadi saya untuk biasakan diri saya menggunakan microphone, wireless microphone ni. Jadi saya rasa berbaloi dengan harga untuk pemula YouTuber macam saya mencuba produk wireless juga. Dan jangan lupa saksikan video saya yang akan datang. Terima kasih kerana sudi melayari channel Dah Has 9. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni sekiranya anda merasakan video ini bagus untuk kita kongsi kepada orang lain. Jumpa lagi di video akan datang. Bye guys.